الرحمن الرحيم اللهم صل رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين وهم في اعتقادهم التأثير لتلك الأمور مختلفون dan mereka para ahli tabiat yang mengatakan dapat memberikan pengaruh segala tabiat fi'tiqadihim pada keyakinan mereka at-ta'sir akan memberikan pengaruh litil kal umuri pada demikian itu segala perkara mukhtalifuna mereka macam-macam ya. Faminhum man ya'taqidu anna tilkal asya'a tu'assiru fima qaranaha bitab'iha fala khilafa fi kufrihi. Jadi macam-macam yang berselisih paham, maksudnya macam-macam mereka banyak. Faminhum makan di antara mereka man ada yang meyakini, man ya'taqidu ada yang meyakini anna tilkal asya'a bahwasanya demikian itu segala sesuatu tu'assiru dapat memberikan pengaruh fima qaranaha bitabiha pada apa yang menyertai akan dia dengan tabiatnya. Jadi dia mengatakan bahwasanya segala perkara itu ya, dapat memberikan pengaruh oleh tabiatnya. Wala khilafa maka tidak khilaf fi kufri pada kufurnya. Jadi api itu bisa memberikan membakar. Ya, yang membakar itu adalah api. Pisau memotong. Itu yang motong itu adalah api. Itu enggak ada khilaf ya, akan kufurnya. Ya. Jadi kufur gitu. Kalau bilang pisau bisa memberikan pengaruh. Jadi yang memberikan pengaruh memotong adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bilang itu pisau yang memotong ya kufur. Makanan yang mengenyangkan kufur. Jadi yang membuat kenyang adalah Allah. Kenapa? Ya karena ya Allah yang membuat kenyang. Berapa banyak orang yang makan tapi belum kenyang-kenyang. Orang dipotong tangannya pakai digodot pakai pisau enggak mempan. Ada enggak yang begitu? Dibakar pakai api enggak mempan. Enggak kebakar. Nah, artinya apa? Bahwasanya yang membakar, yang memotong, yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang yang mengenyangkan itu makanan, yang memotong itu pisau, yang membakar itu api, fala khilafa fi kufrihi. Maka tidak khilaf pada kufurnya orang itu. Wa minhum man ya'taqidu annaha tu'asiru bi quwwatin ja'alahu Allah taala fiha walau naza'aha lam tu'asir. Yang kedua, di antara mereka wa minhum man ya'taqidu ada orang yang meyakini anna bahwasanya dia tu'asiru memberikan pengaruh bikuwatin dengan kekuatan ja'alallahu ta'ala yang telah Allah jadikan kekuatan itu fi'a di dalam dirinya. Walau naza'ah, jika Allah cabut kekuatan itu, lam tu'asir, maka tidak memberikan pengaruh. Jadi, umpama contoh ringan saja, kita kasih mobil-mobilan, kita kasih apa? Batu baterai. Itu kekuatan. Kita kasih batu baterai. Itu namanya kekuatan. Contoh aja kayak gitu. Dan kalau batu baterainya kita copotin, bisa nggak jalan tuh mobil? Nggak bisa jalan. Batu baterainya juga yang baru gitu ya.
Nah, ada juga yang mengatakan begitu. Waqat tabi'a faila sufa ala hadza kasirun min amatin mu'minin. Sungguh telah mengikuti akan orang filosof ya, atas ini oleh banyak daripada umum orang mukmin. Jadi umum orang mukmin, banyak orang mukmin banyak ngikutin pemikiran filosof yang seperti ini. Ini jangan sampai salah kita nih. Ya. Jangan sampai salah. Wa ilaihi asyara bikaul, yang kepadanya mengisyaratkan oleh musyarif dengan perkataannya bikauli kama yaz'amuhu kasirun minal jahalati. Sebagaimana menyangka akan dia oleh banyak daripada orang-orang di antara orang-orang jahil. Ya. Jadi orang-orang jahil banyak begini. Nggak tahu. Dibilang pisau yang memotong, api yang membakar, makanan yang mengenyangkan. Itu la khilafa fi kufri. Enggak ada khilaf dalam kufurnya. Fala khilafa fi kufri. Kalau yang kedua, Allah berikan kekuatan ke dalamnya, itu jarang yang milih. Orang lebih cenderung yang pertama tadi. Nah, kita jangan sampai salah. Yang memotong, yang mengenyangkan, ya, yang membakar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seperti itu, ala khilafah fi bid'atihi, tidak khilaf pada kebid'aannya. Waqad ikhtulifa fi kufri, dan sungguh diperselisihkan pada kekufurannya. Wal mu'minul mu'akkikul imani. Ya. Orang mukmin yang kokoh imannya, kita artikan begitu ya. Imani kita mudah pilih aja. Bisa aja sih imana gitu ya. Boleh dua biasanya kalau begini. Orang mukmin yang kokoh imannya, la ya'taqidu, tidak meyakini, la'a baginya, bagi segala tabiat itu, taksiran aslan, pengaruh, memberikan pengaruh sama sekali enggak. Ya, wa ma qaranaha yasihu takhalufu, dan sesuatu yang menyertai akan dia sah, ya, berbedanya darinya. Dan sesuatu yang menyertai akan dia membakar, kenyang, ya, dan lain-lain. Ya. Sah menyalahi darinya, ya. Artinya biasanya membakar tuh api, kemudian kagak membakar. Biasanya memotong tuh pisau, kemudian enggak memotong. Sah saja. Kenapa? Faqat takunun naru wa la yujadul ihraqu kanari Ibrahim. Maka kadang adalah api, kadang ada api dan tidak didapati membakar seperti api Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar tapi enggak kebakar. Ya. Wasuku wasikinu, dan pisau. Ya. Wala yujadu, dan tidak didapati alqat'u, memotong. Kaki sotihi ma'awaladihi Ismail, seperti kisahnya Nabi Ibrahim bersama putranya, yaitu Nabi Ismail, kagak mempan.
Ya, jadi jangan sampai kita berkeyakinan bahwasannya ya pisau ya yang memotong, api yang membakar, ya, makanan, nasi yang mengenyangkan. Jangan sampai kita berkeyakinan itu yang mengenyangkan. Kalau kita bilang itu api api yang membakar, makanan yang mengenyangkan, pisau yang memotong, kita berkeyakinan begitu, fala khilafa fi kufrihi, tidak ada berselisih ulama pada kufurnya. Ya, enggak berselisih ulama pada kufurnya. Atau yang kedua, Allah berikan kekuatan di dalam dirinya sehingga bisa memotong. Andai kata Allah cabut, maka enggak bisa. Ini juga jangan. Jadi yang benar adalah ya tidak ada yang memberikan pengaruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah.